Oke guys, di dalam water torrent udah kotor banget ini. Net numpuk semua di dinding-dindingnya. Ini guys, udah selesai nguras bak air di atas genteng nih. Mendung di atas genteng agak mendung. Ini guys sudah selesai. Nah, udah ini kelongan. Lumayan ini sebulan udah lumutnya udah tebel banget. Jadi teman-teman yang lihat video ini, tolong water torrentnya paling enggak minimal sebulan sekali dibersihkan ya, biar nggak banyak rumput, banyak bakteri jadinya. Oke. Guys, jangan lupa di subscribe ya. Ini kita telah bersihkan torrent yang sudah lumayan lama, sebulan kurang lebih. Ini perasaannya mudah, ada spon. Ini tadi spon baru ini. Selalu gunakan yang paling bersih ya. Ini tadi spon baru ini buat nyikat, jadi udah rusaknya. Ini perasaannya bak. Lubang keduanya ini harus kita tutup sebelum ini ya, soalnya ini yang sebelah kiri ini kiri ini buat air bersih, nah, yang sebelah kanan ini untuk pembuangan air ya. Jadi ini kita tutup dulu, kalau udah kita bersihkan baru kita buka ya. Oke, sekarang udah kelar. Oke, jangan lupa di subscribe kalau ini berguna. Tolong di like dan di share teman-teman ya. Oke, thank you.